Selamat malam, selamat datang Wadya Balat. Bersama Rara Putri di Info Burinyai. Info yang terpercaya dan mendunia. Kamis, tanggal 4 April tahun 2024, menjadi momen penting bagi pengurus daerah 10 keluarga besar Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri Jawa Barat. Mereka menyelenggarakan acara buka puasa bersama di sekretariat mereka dengan tujuan mempererat hubungan sosial dan meningkatkan spiritualitas di bulan suci Ramadan. Untuk lebih detailnya, kita segera bergabung ke lapangan dengan reporter kami Lili Setia Dharma dari kawasan langit Sekretariat Pengurus Daerah 10 FKPPI Jawa Barat Jalan Banda, Kota Bandung. Rara Putri dan Wadya Balat, Info Burinyai. Ya benar, Kamis, 4 April 2024, Pengurus Daerah 10 Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri Jawa Barat menyelenggarakan buka puasa bersama di Sekretariat Pengurus Daerah 10 Keluarga Besar FKPPI Jawa Barat, Jalan Banda nomor 5 Bandung. Acara ini dihadiri oleh ratusan anggota dan pengurus FKPPI Jawa Barat, serta tamu undangan dari berbagai unsur. Acara diawali dengan rapat pleno pengurus daerah 10 keluarga besar FKPPI Jawa Barat yang membahas konsolidasi organisasi, program kerja, dan persiapan hari ulang tahun FKPPI ke-46 tahun 2024. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada kaum duafa dan anak yatim piatu yang bekerja sama dengan Basnas Jawa Barat. Sebanyak 100 paket sembako dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengurus Daerah 10 Keluarga Besar FKPPI Jawa Barat, Dr. Dadang Rahmat Hidayat mengatakan bahwa acara ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota FKPPI, meningkatkan keimanan dan ketakwaan di bulan Ramadan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Ya, Alhamdulillah hari ini pengurus daerah keluarga besar FKPPI Jawa Barat menyelenggarakan beberapa kegiatan sekaligus. Yang pertama, kami melakukan konsolidasi dalam bentuk rapat pleno, kemudian juga memberikan santunan, bantuan kepada kaum duafa, kerjasama antar pengurus daerah khususnya dari pengurus wanita FKPPI Jawa Barat bekerja sama dengan Basnas memberikan santunan pada kaum duafa. Kemudian juga kami melaksanakan silaturahmi antara pengurus, kemudian Dewan Penasehat melaksanakan buka puasa bersama. Nah, di dalam pelaksanaan rapat pleno tentu kita membahas hal aktual dari organisasi, ya, masalah-masalah aktual organisasi tentang konsolidasi organisasi, kemudian rencana hari ulang tahun FKPPI yang ke-46 tahun 2024 ini dan beberapa agenda lainnya. Lebih lanjut, Dadang mengatakan bahwa FKPPI adalah wadah berhimpun putra-putri purnawirawan TNI Polri dan putra-putri TNI Polri. Maksudnya adalah untuk menguatkan silaturahmi sekaligus juga mengoptimalkan peran dari anggota FKPPI dalam konteks berbangsa dan bernegara melalui berbagai kegiatan, termasuk kegiatan bela negara, ujar Dadang. FKPPI adalah wadah berhimpun putra-putri purnawirawan TNI Polri dan putra-putri TNI Polri. Untuk maksudnya adalah untuk menguatkan silaturahmi sekaligus juga mengoptimalkan peran dari anggota FKPPI dalam konteks berbangsa dan bernegara mulai berbagai kegiatan termasuk kegiatan bela negara. Nah, anggota sebetulnya saat ini anggota yang de facto-nya di Jawa Barat lebih dari 10.000, ya, de facto, ya. Tapi de jure karena kita sedang melakukan penertiban lah kira-kira begitu, kita sedang melakukan konsolidasi keanggotaan. Saat ini sudah tercatat secara resmi keanggotaannya yang sudah mempunyai kartu anggota sebanyak 3.500 orang. Target di dalam masa kepengurusan ini kita berharap lebih dari 5.000 anggota bisa terdaftar secara resmi. Walaupun sekali lagi, de facto sebetulnya anak TNI Polri, anak penawaran TNI Polri di Jawa Barat ini banyak sekali. Tentu kami berharap momentum Ramadan, ya, bagi kami sebagai pengurus keluarga besar FKPPI Jawa Barat, ini adalah momentum juga untuk menguatkan
konsolidasi organisasi, melakukan koordinasi yang makin kuat, tidak hanya di pengurus daerah, tapi juga kami berharap lebih daripada itu bersama pengurus cabang di seluruh Jawa Barat dan tentu seluruh rayon dan anggotanya. Dan pada kesempatan ini pula kami ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Jawa Barat, Setakobalaluhu minna wa minkum, siamana wa siamakum, mohon maaf lahir dan batin, selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Sementara itu, Ketua Wanita FKPPI Jawa Barat, Betty Rahmawati mengatakan, bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama di bulan Ramadan. Harapan kami dari Wanita FKPPI di tahun-tahun yang akan datang, kami bisa lebih banyak lagi memberi kepada penerima manfaat, karena banyak sekali sebenarnya yang perlu dibantu, kata Betty. Saya Betty Rahmawati, Ketua Wanita FKPPI Jawa Barat. Kegiatan di bulan Ramadan ini kami mendapatkan bantuan dari Basnas untuk tali kasih berbagi sembako dengan kaum duafa dan anak yatim piatu. Sebenarnya kegiatannya di mana aja tuh? Oh, kegiatan yang kami lakukan sebenarnya ada di Sekretariat Banda. Karena semua penerima manfaat untuk bisa hadir di Sekretariat Banda supaya mengenal juga Sekretariat FKPPI Jawa Barat itu ada di mana. Jadi, kenapa? Harapannya. Oh, sebenarnya harapan kami dari Wanita FKPPI di tahun-tahun yang akan datang kami bisa lebih banyak lagi memberi kepada penerima manfaat karena banyak sekali sebenarnya yang perlu dibantu karena kita ini masih kurang sampai ke pelosok lah di Kota Bandung, Kabupaten Bandung karena kita Jawa Barat, kita bisa menyangkup sebenarnya sampai se-Jawa Barat dan sudah kami himbau kepada seluruh cabang di Jawa Barat untuk bisa ikut bersama-sama kegiatannya dengan kami, bekerja sama dengan Basnas untuk bisa juga memberikan tali kasih sembako kepada kaum duafa dan anak yatim piatu. Di tempat yang sama, Ketua Wanhat FKPPI Jawa Barat Edi Jaharyana menambahkan, ini adalah salah satu kegiatan dari pengurus daerah 10 keluarga besar FKPPI Jawa Barat dengan sayap-sayapnya wanita FKPPI Jawa Barat, kepedulian mereka terhadap kaum duafa. Karena fungsi dari organisasi ini, selain pembinaan kepada internal organisasi, juga kepada masyarakat sekitarnya. Ini adalah salah satu kegiatan dari PD 10 FKPPI Jawa Barat ya, dengan sayap-sayapnya wanita FKPPI Jawa Barat, kepedulian mereka terhadap kaum duafa. Karena fungsi dari organisasi ini selain pembinaan kepada internal organisasi juga kepada masyarakat sekitarnya. Jadi di dalam bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, sebetulnya ini sangat baik kegiatan-kegiatan seperti ini. Seperti kemarin kita juga Wanhat FKPPI Jawa Barat juga memberikan santunan kepada anak yatim piatu ya di lapangan musik itu ya. Ya di situ ya. Jadi itu kita semua bergerak lah ya dalam bulan suci Ramadan ini membuat amal-amal kebaikan. Sehingga keberadaan dari eksistensi FKPPI Jawa Barat ini terasa oleh masyarakat. DRS Haji Bambang Budi Raharjo, anggota Dewan Penasehat FKPPI Jabar juga menambahkan, acara buka bersama ini sangat baik waktunya, bertepatan dengan tanggal 4 bulan 4 tahun 2024 dan 24 hari puasa Ramadan di tahun ini. Saya sangat menyambut baik kegiatan ini, apalagi diawali dengan bakti sosial memberikan bantuan kepada anak yatim piatu dan kaum duafa, dan ini harus berkelanjutan. Kegiatan ini sangat positif, yang betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat sekitarnya, ujarnya. Cara buka bersama ini sangat baik waktunya, bertepatan dengan tanggal 4, bulan 4 tahun 2024 dan 24 hari puasa Ramadan tahun ini. Saya sangat menyambut baik kegiatan ini, apalagi diawali dengan bakti sosial memberikan bantuan kepada anak yatim piatu dan kaum duafa, dan ini harus berkelanjutan. Dan kegiatan ini sangat positif yang betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya. Terima kasih. Wadia Balat Info Burinyai,
Acara tausiah dan buka puasa bersama ini diisi dengan tausiah oleh Ustadz Ahmad Sarbini, dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ustadz Sarbini menyampaikan tentang pentingnya menjaga silaturahmi dan meningkatkan keimanan di bulan Ramadan. Acara ini ditutup dengan buka puasa bersama dan ramah tamah antar anggota dan pengurus FKPPI Jawa Barat. Dari kawasan Langit Sekretariat Pengurus Daerah 10 Keluarga Besar FKPPI Jawa Barat Jalan Banda Kota Bandung, Lili Setia Dharma, reporter Info Burinya yang terpercaya dan mendunia, melaporkan.